Hey teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di pagi hari yang kebetulan cerah ini, walau di musim penghujan. Saya akan mengunjungi sebuah kebun teh yang berada di Jambus. Di tengah perjalanan saya melintasi sebuah perbukitan yang cukup indah. Tentu saja bukan bukit ini yang akan saya kunjungi, tapi sebuah tempat di kaki Gunung Lawu. Dari sisi sejarah, kebun teh Jambus merupakan peninggalan kolonial Belanda pada tahun 1886. Pertama kali dikembangkan oleh pengusaha dari Belanda, yaitu Van der Rapp. Kemudian mengalami pergantian pengelola sampai akhirnya mulai tahun 1973 hingga kini dikelola oleh swasta, yaitu PT Candi Loka, dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang. Kebun teh Jambus memiliki luas total 478,2 hektar, yang ditanami teh sekitar 418 hektar, di mana 60,2 hektar ditanami beragam pohon lainnya. Pohon-pohon yang rindang dan teduh tumbuh berusia sangat tua, lebih dari 100 tahun. Saat menuju ke inti objek Jambus, cobalah mampir di bukit perkemahan ini. Dari tepi tebing, saya melihat pemandangan yang memukau. Tidak menyangka, bukit yang saya lihat tinggi tadi menjadi terlihat begitu kecil dari atas ini. Sebelum ke tempat utama, kita berbelok dulu ke arah tanah datar yang penuh padang rumput. Jambus juga terekomendasi sebagai lokasi perkemahan. Tanah yang hijau dan sedikit becek, dengan bebatuan yang alami dan unik, Anda juga bisa merasakan dinginnya air dari pancuran. Welcome Borobudur Jambus. Kebun teh Jambus memiliki lanskap yang unik. Keunikan Jambus terletak pada bentuk lahan yang berbentuk piramida. Dalam bahasa populer masyarakat biasa menyebut dengan Borobudur Hill. Dengan tinggi hanya 35,4 meter, saya ingin mencoba salah satu fasilitas Borobudur Hill Jambus, yaitu Flying Fox. Namun sayang sekali, fasilitas ini sudah lama hilang. Dengan tangga berundak dilengkapi dengan pegangan tangga, maka tidak terlalu lelah ketika naik atau turun.
Dari atas ini nampak sebuah kolam renang sumber air lanang dengan taman-tamannya. Untuk masuk ke sumber air lanang dikenakan lagi masuknya Rp2.000 per orang. Sesampainya di puncak, kita akan menemukan pohon yang jarang ditemui. Pohon besar yang menjulang tinggi. Tentu saja bukan pohon spesies baru. Ini hanya pohon teh tua berusia lebih dari 100 tahun. Dan pohon-pohon ini sengaja dibiarkan, namun jumlahnya tidak banyak. Dan sisa-sisa pohon pertama kali ditanam terlihat kentara dengan tinggi sekitar 3 meter. Mungkin tempat ini bisa dijadikan pembuatan film horor seperti pepohonan aneh yang sering ditemui di film box office. Namun sayang sekali, kawasan ini banyak digunakan orang bermesraan yang mengganggu pemandangan. Mungkin kawasan ini perlu mencontoh Kemuning, di mana ada penjaga yang sering berpatroli. Pemandangan jamus yang indah, namun dikecewakan oleh orang yang sedang berpacaran tersembunyi. Mungkin lain kali saya akan tunjukkan perjalanan saya di Kemuning. Ada penjaganya yang berpatroli. Tunggu saja ya perjalanan saya berikutnya.